Wali Kota Makassar, Denny Pomanto mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Kota Makassar tahun 2021, di pelataran Anjungan City of Makassar, Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021, pukul 16.30 WITA dalam sambutannya, Denny mengatakan ini kali pertama Makassar akan menggelar upacara peringatan tanggal 17 Agustus tahun 1945 di pelataran Anjungan Pantai Losari. Sebab sebelumnya kata Denny, pihaknya selalu menggelar peringatan hari proklamasi tersebut di lapangan Karebosi. Adapun alasan Denny bakal menggelar perayaan tanggal 17 Agustus di Pantai Losari, karena alasan pandemi COVID-19. Setelah melakukan perayaan upacara kemerdekaan, pemerintah Kota Makassar bersama TNI, Polri bakal menggelar upacara tematik. Dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter di atas laut. Lanjutnya akan ada 3 segmen dalam perayaan kali ini, yaitu kebangkitan kesehatan, kebangkitan sosial, dan kebangkitan ekonomi. Sementara itu, penanggung jawab Paskibraka, Iman Hud mengatakan jika ada perubahan formasi dalam perayaan tanggal 17 Agustus kali ini. Peserta upacara juga dibatasi, bahkan orang tua anggota Paskibraka tidak diperkenankan hadir secara langsung. Untuk pihak pemerintahan, yang bakal hadir secara langsung hanya Forkopimda Makassar saja. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!